Halo guys, hai semua, welcome to Jups Channel. Bantu support channel ini ya, jangan lupa untuk teman-teman semua subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi. Di video kali ini, aku mau kasih lagi pre-filter Instagram yang teman-teman request dan yang kemarin udah aku taruh contohnya di komunitas, yaitu filter Animal Heart. Di sini aku buat dua versi. Versi pertama, versi yang light atau versi yang tidak adanya segmentation. Terus yang versi kedua yang adanya segmentation. Jadi kalian tinggal pilih aja, kalian mau download yang versi ke satu atau yang kedua. Dan ini contohnya yang tanpa segmentation atau tanpa background. Di sini ada tiga model kopi dengan tiga animal, yaitu tiger, bebek, terus habis itu ada sapi dengan tiga model foto. Terus ada tiga model kopi. Kalian bisa dapetin filter ini, linknya udah aku taruh di kolom deskripsi, tinggal kalian klik aja langsung kalian download. Tapi jangan lupa untuk masukin passwordnya di sebelah kanan atas. Kalau passwordnya tidak muncul, kalian bisa perbarui terlebih dahulu aplikasi YouTube-nya. Dan kalau sudah diperbarui, misalnya passwordnya nggak muncul, berarti teman-teman jangan skip videonya biar passwordnya muncul. Ditonton sampai habis ya. Kalau misalnya teman-teman mau tambahin musik, kalian tinggal tambahin sendiri ke audio playback controller. Terus kalian tinggal pilih musik apa atau lagu apa yang kalian mau tambahin. Untuk misalnya kalian mau ganti model topinya, kalian cari ada yang versinya macam-macam di share Liberly. Kalian tinggal klik aja, terus kalian tinggal ketik di itunya, cari topi gitu, nanti muncul banyak banget. Jadi kalian tinggal pilih-pilih kalau emang kalian mau ganti model si topinya. Kalau tekstur animalnya yang warnanya ini, kalian bisa dapetin dari Google, dari Tumblr, dari PicsArt juga bisa kalian dapetin. Ini tanpa segmentation ya. Nah, yang kedua yaitu pakai segmentation atau pakai background. Jadi kalian tinggal pilih aja mau pilih yang pertama atau yang kedua. Atau mau dua-duanya juga gak apa-apa. Linknya udah aku taruh di kolom deskripsi ya. Nah, contoh yang adanya background atau segmentation itu bisa seperti ini. Jadi ada backgroundnya, tetap sama, animalnya sama. Itu ada tiger, ada bebek, ada sapi, sama. Cuman yang bedain di sini pakainya background belakangnya atau segmentation. Kalau untuk yang segmentation ini bisa digunakan untuk semua HP, tapi tergantung dari HP-nya. Untuk Android, untuk iPhone pasti bisa, tapi untuk Android hanya beberapa HP yang
bisa mempergunakan, kalau misalnya spek dari Androidnya udah tinggi, biasanya bisa menggunakan filter yang ada segmentation. Makanya aku buat jadi dua versi, versi tanpa segmentation dan satunya pakai segmentation. Jadi kalian bisa pergunakan filter ini untuk semua jenis HP. Dan kalau teman-teman punya saran filter selanjutnya, bisa langsung komen di bawah ya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah bantu support channel ini. Terima kasih banyak yang udah bantu subscribe. Yang punya saran jangan lupa langsung komen di bawah. Aku tunggu ya saran dari teman-teman. Sampai ketemu di video free filter selanjutnya ya. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi. Dan aku minta maaf kalau banyak kesalahan kata. Sehat selalu ya semuanya. Sampai jumpa. My body never will be in your hands.